Halo semuanya, balik lagi sama aku Cubers. Di video kali ini aku bakalan main Super Beer Adventure kembali. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian cara membeli atau cara mendapatkan ini ya teman-teman, beli saturnya seseorang donor ya, cara mendapatkan donor gratis di Super Beer Adventure. Nah, untuk caranya gampang banget teman-teman. Jadi kalian download dulu ya, linknya ada di deskripsi di video ini ya. Dan untuk caranya kita buatin di video kali ini teman-teman. Jadi langsung aja kita ke videonya. Let's go. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk caranya kalian pencet Super Beer Adventure, kemudian kalian ke info, dan setelah kalian ke info, kalian ke penyimpanan. Kemudian setelah kalian ke penyimpanan seperti ini, kalian langsung aja hapus datanya. Nah, Bang, kalau dihapuskan otomatis data Super Beer Adventure-ku jadi menghilang, Bang. Ya, kalau kalian gak mau hapus data, ya udah itu nggak bisa ya. Dan setelah itu kalian buka yang namanya aplikasi ZRC. Kemudian kalian buka, kemudian kalian pergi ke download ya. Setelah kalian download, linknya ada di deskripsi video ini. Kemudian kalian bisa ke sini, ke save data ini ya teman-teman, save data SBA Only ya teman-teman. Oke, langsung aja kalian ekstrak yang mana aja. Aku sih ekstraknya yang kedua ya, yang ketiga maksudku cuy. Oke, jadi setelah kalian ekstrak seperti ini, kalian balik ke sini. Nah, kalian masuk aja ke folder yang ini teman-teman ya, ke folder SV data SBA Only ya. Kemudian kalian langsung aja ke ini ya teman-teman, kalian pencet aja tekan atau tab tekan, dan kemudian kalian potong, kemudian kalian ke memori perangkat atau ke sini ya, kalian memori perangkat, kemudian kalian ke Android, kemudian kalian ke data. Setelah itu kalian paste di sini yang hijau ini cuy. Nah, kalian bisa ikuti petunjuk ini dan kalian pencet yang hijau ini. Nah, setelah itu kalian otomatis langsung terpasang seperti ini teman-teman. Nah, ini filenya. Oke, setelah itu kalian bisa kembali ke game yang kalian punya, yaitu Super Beer Adventure-nya. Setelah itu kalian bakalan bisa mendapatkan donor gratis, dan kalian bisa mendapatkan unlimited coin gitu cuy. Wah, keren banget ya. Oke, untuk kalian yang masih bingung caranya, nanti aku buatin video selanjutnya. Dan langsung aja kalian mulai ya teman-teman. Ini kita step by stepnya kita jelasin di video ini. Nah, setelah itu kalian bakalan mendapatkan donor gratis. Dan juga ini teman-teman tuh, kalian lihat sendiri kan. Tuh, lihat koinnya cuy, banyak banget ya teman-teman. Tuh, kalian bisa melihat koinnya banyak banget ya. Dan ya, itu dia caranya teman-teman. Dan kita mencoba untuk borong semua skin yang ada di sini cuy. Nah, langsung aja kita buka. Oke, Bang, mana karakter pandanya, Bang? Oke, jadi untuk kalian yang nanya mana karakter pandanya, kalian bisa langsung aja pakai di sini teman-teman. Nah, kalian bisa pakai di sini nih, udah ya. Kemudian kalian bisa pakai atau pilih panda yang ini. Setelah itu kalian bebas milih apapun lagi. Nah, ini dia teman-teman karakter panda yang bisa kita claim secara gratis. Yehehe. Dan kalau teman-teman menghargai developer gamenya, kalian bisa membelinya dari harga 28.000 saja. Kemudian kita beliin dulu ya teman-teman, kita pesta dulu. Oke, kita dapat beruang hitam. Tap, kita dapat lagi apa ya teman-teman? Oke, kita dapat tengkorak. Yehehe, tap lagi. Kita dapat apa ya? Kita dapat, wah ini beruang buaya. Wah, aku suka banget beruang buaya. Kita tap lagi. Oke, setelah itu kita dapat beruang. Aduh, kita dapat ini. Kita tap lagi, kita bakalan dapat apa lagi teman-teman? Dan kita dapat Zoro, bandit, topeng bandit. Kita tap lagi. Oke, wow, kita dapat beruang sika teman-teman. Waduh, keren banget nih. Oke, nah kita tap lagi dan kita mendapatkan kepala beruang yang di kapak. Waduh, serem banget ini. Oke, tap lagi. Kita dapat apa ini sekarang cuy? Nah, dan kita mendapatkan baby atau kepala beruang bengkak yang disengat lebah. Oke, nah kita lihat dulu. Kita mendapatkan beruang kupu-kupu, dasi kupu-kupu. Oke, tap lagi. Nah, ini dia teman-teman cara bagaimana kita bisa membeli semua apapun itu di Super Beer Adventure dengan cara mendapatkan koinnya. Wow, kita dapat Mister Santa. Nep lagi.
Dapat apa ini? Oh, dapat kepala telur. Oke, tap lagi. Aku tidak suka kepala telur karena itu sangat jelek. Wah, mata putih. Oke, tap lagi. Sekarang kita coba cari yang bagus ya. Oh, dapat cika lagi, teman-teman, tapi berwarna merah. Oke, kita tap lagi. Dan wah, kita mendapatkan kepala rambut pung ya. Oke, tap lagi. Terus aja ya teman-teman, kita beli-beli-beli dulu ya. Apakah kita bakalan mendapatkan hal-hal yang sangat menakjubkan, coy. Waduh, wah, kepala telur lagi. Oh, tapi telur. Oke, let's go. Kita cari lagi. Oke, kita mendapatkan oh, ini udah dapat ini di awal tadi. Kita lihat dulu. Oh, ini kita dapat janggut putih, teman-teman. 5% epic, 25% rare, dan juga 70% common. Oke. Oke, common itu yang background-nya warnanya itu berwarna putih ya, teman-teman. Oke, dapat yang berwarna rare. Wow, menara. Menara warna-warni, teman-teman. Wah, keren banget. Nah, kita dapat shell juga. Oke, makasih Paman Superbeer. Oke, kita dapat apa lagi? Kita dapat Siska transparan, teman-teman. Wow. Oke, dapat apa lagi? Kita dapat jenggot hitam. Kita dapat apa lagi? Kita lihat dulu ya, teman-teman. Dan oh, ada jenggot hitam lagi, Coach Gaming. Nah, kalau teman-teman nggak mau nonton yang beli-beli gini, kalian bisa skip aja videonya ya. Oke, tanpa kepala. Serem banget loh. Oke. Dapat jenggot putih, aku udah dapat. Oke, next. Di sini berhubung koinku banyak banget dan tidak terhingga sepanjang masa, jadi kita beli-beli terus ya, guys ya. Oke, dapat apa ini? Kepala besar, telinga besar. Oke, aku nggak tahu itu beruang apa. Oke, kita lihat dulu. Dan kita dapat si topeng beruang rare. Wow, kita dapat epic apa nih? Oke, dan dapat sika lagi. Aduh, ini setelah aku membeli banyak banget, kenapa aku hanya mendapatkan sika? Wah, sika gelap, serem banget cuy. Oke, next. Kita dapat apa lagi? Kita dapat skull, tengkorak. Oke, dapat apa lagi? Dapat wadudot. Waduh, lucu banget, kocak. Oke, next. Di sini kita dapat Siska dengan mata yang 8 bit. Wow, ini epic. Keren banget. Oke, next. Apa lagi ya? Oke, dapat topeng ini udah tadi ya. Oke, teman-teman, jadi ini dia ya cara untuk membeli semua ya, teman-teman. Semua apa ya? Semua, pokoknya semua ini ya, coy ya, semua di Superbeer Adventure. Dan caranya tuh gampang banget kan? Menurut kalian gampang apa susah? Kalian kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya aja di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman pengen tahu apa lagi caranya, komen dia di kolom komentar. Jadi ya itu dia teman-teman ya, cara mendapatkan koin Unli dan juga cara mendapatkan donor gratis dan juga cara mendapatkan skin gratis di Superbeer Adventure. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Aku Cuper Saidi, see you next video. Enjoy and bye-bye semuanya.